babak pertama. Kali ini Eka mengawali. Masih mencoba Karang Taruna B kali ini. Masih ada Jidan. Kuasai bola Jidan, berikan umpan namun dapat direbut saja tendang dan hanya beberapa sentimeter saja dari mistar gawang yang dikawal oleh seorang bintang. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Karang Taruna B. Angkat saja ke depan, masih bisa diheading. Kembali lagi palang pintu, ada Iklil kali ini. Angkat saja ke depan, berikan umpan maksudnya kepada seorang, namun masih bisa penghuni kegelapan. Oh, namun dapat di heading saja kembali lagi dan bola sudah keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam saja untuk Sang Hyang Bedil. Kembali lagi ambil ancang-ancang. Ya naon ya? Oh, mobilnya mereka keluar. Mangga anu gaduh kendaraan Jet 7 hiji 42 E W aduh Jet 7142 punten ya E W mangga dialihkan aduh rumah sama lu ya wae Jet 7 hiji 42 E dulikeun ah mangga dialihkan ngahalangan saudara teh. Kembali lagi kita saksikan, masih kali ini Sang Hyang Bedil, baik sekali Abdal, Abdal melebar saja, kembali lagi berikan umpan, masih bisa, kembali lagi satu terobosan, Sang Hyang Bedil, namun kali ini masih bisa, nomor punggung 7 ada Deddy, Deddy tendang, hanya beberapa senter, sentimeter saja dari Mister Gawang, hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Karang Taruna B. Kembali lagi seorang bintang meletakkan si kulit bundar, ambil ancang-ancang, tendang saja ke depan, namun terlalu deras, masih bisa mencoba penghuni kegelapan. Oh, bola sudah meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja kali ini. Berikan umpan, masih mencoba Jidan kali ini. Oh, baik sekali penghuni kegelapan. Sayang tidak ada yang menyambut umpan. Kembali lagi, kali ini ada Raka, 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 Raka. Bisa. Terus melesat dan ada dorongan seorang pajar. Seharusnya tidak perlu dilakukan. Satu peluang, satu kesempatan saja di daerah pertahanan kita saksikan. Kembali lagi Opi kali ini. Ambil ancang-ancang, lakukan sudah bahaya. Tendangan yang masih bisa ditepis oleh seorang bintang, hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk Sang Hyang Bedil. Luar biasa. Lakukan sudah bahaya jebretku. Masih bisa dihalau. Kembali lagi. Masih mencoba kali ini Sang Hyang Bedil. Oh, masih. Kali ini Raka-raka. Ada apa dengan pajar? Dan harus diganjar dengan kartu kuning. Luar biasa. Kembali lagi satu peluang didapat oleh Sang Hyang Bedil di daerah pertahanan. Sementara pagar betis ada 3 pemain, kita saksikan. Kembali lagi ambil ancang-ancang jebret. Aku bintang. Luar biasa.
kembali lagi, angkat saja ke depan, masih bisa. Kali ini berikan umpan nomor punggung 15. Ada seorang Fahmi. Kembali lagi Fahmi, kuasai bola, berikan umpan pendek. Masih oke kali ini. Berikan umpan maksudnya kepada Tio. Namun oh, kembali lagi Arang Taruna BU. Lagi-lagi mencoba dan lagi-lagi terlalu tinggi mengangkat kaki. Pagar. Satu peluang didapat untuk Arang Taruna B. Ada seorang Ega. Pilihkan lawan, pilihkan. Oh, ini ada himbauan dari Pak Dan Ramil yang di pinggir lapang, jangan merokok katanya. Ya, jadi ya di pinggir di band maksudnya. Tendang saja, namun masih bisa kembali lagi heading bahaya. Oh, masih ada kas. Reng mau dibalikin jadi reng. Basreng di sambalan segera. Masih bisa kali ini membangun serangan sang yang berdaya. Angkat saja ke depan. Masih bisa dapat kembali lagi sah. Kali ini penghuni ke-8, namun lagi-lagi masih play on. Tendang saja Jidan. Masih penghuni ke-8 kali ini, berikan umpan baik sekali. Lagi-lagi. Oh! Satu peluang. Sid, ada pergantian pemain dari Karang Taruna B. Jidan ditarik keluar, Sandra masuk. Satu. Kembali lagi coach dari Karang Taruna B memasukkan pemain yang masih segar. Kembali lagi Ega, ambil ancang-ancang Ega. Lakukan sudah tendang, masih membentur dan lagi-lagi. Harus diulang tendangan kali ini. Ada Ega. Ambil ancang-ancang tendang. Oh, masih membetul. Masih kembali lagi Ega. Ke belakang kali ini. Baik sekali Ega. Lagi-lagi Ega. Kutak-atik. Berikan umpan maksudnya. Masih bisa. Oh, sayang. Sudah terperangkap offset rupanya. Kembali lagi ambil ancang-ancang. Tendang saja ke depan. Berikan umpan. Kali ini sang yang bedil mencoba. Seorang Raka. Raka kutak-atik. Berikan umpan ke belakang. Baik sekali. Fahmi berikan umpan crossing. Namun masih mencoba kembali lagi seorang Dedi. Kali ini. Dan sudah terperangkap offset. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Kembali lagi ambil ancang-ancang seorang Bintang kali ini. Lakukan tendangan jauh melambung di udara. Masih ada, namun kembali lagi masih ada kas. Reng angkat saja. Reng kas kali ini masih ada Didi. Kembali lagi Karang Taruna B. Oh, namun direbut saja. Lagi-lagi masih membangun serangan. Masih ada Abda. Berikan umpan Raka. Kita saksikan Raka. Bisa berikan umpan. Lagi-lagi. Oh, salah pengertian seorang Tio. Kembali lagi sang yang benar. Berikan umpan. Bahai-hai. Kali ini terus mengejar bola. Masih. Oh, baik sekali. Seharusnya dimanfaatkan bola rebound. Namun masih bisa diambil saja oleh seorang penjaga gawang. Bintang kali ini angkat saja ke depan. Kembali lagi luar biasa. Masih ada Abda. Berikan umpan melebar. Kali ini
masih Abda. Lagi-lagi dan bola dapat direbut saja Dedi kali ini. Masih kembali lagi. Lagi-lagi Dedi heading dan hanya menghasilkan tendangan saja untuk sang yang berdiam. Kembali lagi ambil ancang-ancang. Lakukan sudah berbahaya kali ini. Tandukan mundur, yang mundur, sangat keras sehingga mampu merusak jaring. Berubahlah kedudukan sang yang pedil 1 Karang Taruna 0. Luar biasa. Kembali lagi Karang Taruna B, angkat saja ke depan. Kas masih hanya menghasilkan, masih melebar kali ini. Kembali lagi seorang Raka, sang yang kedil, Gota Kati. Sliding yang sangat bersih dilakukan oleh Karang Taruna B. Kembali lagi kita saksikan Fahmi kali ini berikan umpan Abda. Lagi-lagi Raka-Raka, dicuri saja, masih bisa. Kembali lagi kali ini Abda berikan umpan. Lagi-lagi baik sekali melebar kali ini. Satu peluang, satu kesempatan. Berikan umpan Rossi. Kali ini memasuki dalam pertahanan. Bahaya. Masih bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang si ganteng kalem bintang luar biasa. Kembali lagi, lagi-lagi ada Ega, bisa. Habis. Kembali lagi, masih bisa Ega ke belakang kali ini. Baik sekali. Terus, masih mencoba. Lagi-lagi angkat saja, tidak ada teman di depan. Sehingga dengan mudah saja, ada seorang pemain dari sang yang pedil. Kembali lagi satu peluang. Mampu diintersep saja oleh palang pintu dari sang yang pedil. Kembali lagi masih mencoba. Kembali lagi Fahmi. Baik sekali, bahaya. Ega berikan. Penghuni kegelapan. Galen eta bola, masih bisa kembali lagi. Kali ini sang yang pedil masih ada tiket. Lagi-lagi dapat potong. Bahaya. Baik sekali. Lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Penalti ya. Luar biasa. Aduh. Satu peluang untuk Karang Taruna B. Siapakah yang akan menendang? Tenang, tahan. Babak yang pertama menjadi satu sama. Aduh, luar biasa. Masih ada kesempatan. Kembali lagi sang yang berdiri tendang.
masih melenceng tendangan jarak jauh yang diperagakan oleh seorang Dani ya. Kembali lagi Bintang kali ini. Angkat saja ke depan. Masih Raka kali ini kuasai bola. Berikan umpan. Baik sekali. Lagi-lagi Tio kali ini masih kuasai bola. Melebar. Lagi-lagi dari sektor sebelah timur kita saksikan terus. Apa yang dilakukan? Dan harus diganjar kartu kuning. Harus diganjar kartu merah rupanya. Seorang Fajar sudah dua kali kartu kuning ya. Ya luar biasa Karang Taruna B dengan 10 pemain. Masih membentur dan terjadi hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sip, ada pergantian pemain. Karang Taruna B, penghuni kegelapan diganti oleh Budi. Luar biasa. Dengan mengandalkan 10 pemain Karang Taruna. Jadi 10 pemain itu resiko. Tapi kita percaya kepada anak muda. Kembali lagi kita saksikan, berikan umpan ke belakang. Masih mencoba Raka. Kali ini berikan umpan. Dipotong saja. Masih mencoba dan body charge. Kembali lagi satu peluang. Lagi-lagi dan masih bisa diantisipasi. Hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk Sang Yang Bedil. Dari sektor sebelah timur kita saksikan. Ambil ancang-ancang. Sementara beberapa pemain di depan gawang kita saksikan. Lakukan sudah. Berbahaya kali ini. Dan lagi-lagi. Satu blunder diberikan lagi. Berubahlah kedudukan di babak yang pertama menjadi 2-1. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Kembali lagi ambil ancang-ancang, tendang langsung dan masih jauh dari sasaran. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kembali lagi tendang saja Kasrain kali ini. Opik yang dituju namun masih bisa. Tio tendang. Masih lemah tendangan dari Tio. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Dan berakhir sudah pertandingan di terbang seorang bintang luar biasa.
Kembali lagi ancang-ancang, tendang saja ke depan, berikan umpan maksudnya, namun masih dapat diheading. Kembali lagi, Karang Taruna kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah barat, nomor punggung 10. Ada seorang Budi. Oh, berikan umpan, Bud. Lagi-lagi Eka. Sudah terperangkap offset rupanya. Seorang Budi berlari. Ini Ibu Budi. Hanya menghasilkan tendangan saja untuk Sang Hyang Bedil. Di detik-detik. Kembali lagi, ada seorang Tigen. Angkat saja ke depan. Berikan umpan, Dedi yang dituju. Masih bisa dapat dihalau saja. Aji kali ini masih. Eka, berikan umpan. Budi, bisa Budi. Terus melesat. Oh! Hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk Karang Taruna B. Dari sektor sebelah barat kita saksikan. Sementara ada 4 pemain di depan gawang. Mampukah memanfaatkan peluang untuk bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua. Kembali lagi, angkat saja. Berbahaya, cep. Oh, masih bisa kembali lagi. Namun bola sudah meninggalkan kali ini. Baik sekali, berikan umpan. Oh, masih mencoba kali ini. Lagi-lagi, namun dihalau saja. Masih bisa. Kembali lagi Dedi kali ini. Masih bisa. Oh, berbahaya. Lagi-lagi umpan maksudnya. Namun kali ini satu terobosan. Dan lagi-lagi dapat direbut saja. Masih ada Abda kali ini. Dan terus masih play on. Kembali lagi ada seorang Iklil, berikan umpan. Masih Iklil. Lagi-lagi Abdal kali ini yang dituju. Namun dapat direbut saja oleh seorang Abian kali ini. Masih bisa. Lagi-lagi satu umpan dan oh, bahai. Namun seorang Bintang dengan cepat mengambil sekelut bendar, tendang saja ke depan. Masih mencoba kali ini seorang Aji berikan umpan, namun dapat dipotong saja. Kembali lagi Sang Hyang Bedil membangun serangan umpan, namun kembali lagi Abda masih kuasai bola, masih meliuk-liuk, berikan umpan melebar kali ini. Masih mencoba terus mengatur ritme permainan, berikan umpan saja. Kembali lagi dan Ensbor rupanya. Sit, ada pergantian pemain dari Sang Hyang Bedil. Dedi ditarik keluar dan Chris masuk. Luar biasa coach dari seorang Gopar dan bos umum Kang Kamal memasukkan pemain yang masih segar untuk menambah tenaga. Seorang Chris. Kembali lagi Sang Hyang Bedil berikan umpan kali ini berbahaya dan masih bisa kali ini. Kembali lagi mencoba membangun serangan Karang Taruna B, berikan umpan maksudnya, namun tidak ada teman yang menyambut sehingga melebar saja. Oh, kembali lagi masih ada Raka. Oh. Kembali lagi Raka dan pelanggaran. Tendangan bebas saja untuk Sang Hyang Bedil. Ada seorang Opik masih melihat rekan-rekannya di depan, tendang saja langsung jauh melambung di udara, namun dapat diheading. Oh, kali ini Raka masih mencoba. Kembali lagi Raka. Dan kali ini berikan umpan. Lagi-lagi terus tendang dan masih lemah jauh dari sasaran. Kembali lagi angkat saja ke depan. Masih mencoba Sang Hyang Bedil. Lagi-lagi kirimkan umpan melebar. Masih ada Raka. Oh!
dan apa yang terjadi rupanya. Belum baik sih. Lagi-lagi satu peluang untuk Sang Hyang Bedil. Kembali mencoba untuk melakukan servis. Ada seorang Chris. Kita tahu seorang Chris punya tendangan jeruk dan pisang. Ada juga durian. Ambil ancang-ancang. Chris kali ini tendang bahaya jebret. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Karang Taruna B. Angkat saja ke depan. Tidak ada pemain. Kembali lagi Iklil kali ini. Berikan umpan melebar. Masih ada Raka. Raka. Oh. Mencoba menggiring bola. Umpan Chris. Lagi-lagi umpan terupas. Berbahaya kali ini. Tendang. Dan masih jauh dari on target. Sehingga tendangan gawang saja untuk Bintang kali ini. Angkat saja ke depan. Ega yang dituju. Baik sekali Ega. Kembali lagi Ega. Bisa-bisa dan lagi-lagi dipotong saja oleh seorang Chris. Lemparan ke dalam saja untuk aduh, Muraga. Tong jimat. Kembali lagi. Lakukan sudah seorang Himawan. Oh, dihalo saja oleh seorang Tiger. Masih berbahaya, berbahaya Tio, Tio, Tio bisa sendirian memasuki dalam pertahanan. Oh, kembali lagi Raka. Kali ini membangun serangan Sang Hyang Bedil. Masih angkat saja. Kembali lagi Tio. Kali ini terus dan tendang saja, bahai hai. Oh, 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 lagi-lagi terbang seorang Bintang. Angkat saja ke depan, namun tembakannya mati. Bola keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Sang Hyang Bedil. Lakukan sudah. Kembali lagi, masih kuasai bola. Terus memasuki daerah pertahanan. Oh, baik sekali. Lolos dari kawalan. Namun mudah saja bagi beberapa pemain dari Karang Taruna B kali ini. Umpan ke belakang. Ada seorang Tiga. Angkat saja melebar kali ini. Ada seorang Yadi. Masih ada Iklil. Iklil berikan umpan maksudnya. Namun dipotong saja Karang Taruna kali ini. Satu peluang, satu kesempatan. Berikan umpan. Berbahaya, berbahaya. Jebret. Ina Mengko. Maksud hati ingin mengumpan. Namun sayang, tidak ada teman di depan. Penghuni, kemana penghuni? Masih mencoba Chris kali ini. Mencoba membantu pertahanan. Kembali lagi. Seorang Tigen melakukan overlap. Oh, dipotong saja Karang Taruna. Kali ini bisa, bisa tendang. Oh, masih ada Kas. Reng, mau dibalikkan jadi Reng. Apa yang terjadi? Oh, ya ampun, pelanggaran saya. Harus diganjar dengan kartu kuning. Itu pola hidup ya. Hidup itu, hidup yang butuhkan. Hidup itu pola. Lagi-lagi. Di daerah yang sangat rawan kali ini, mampukah memanfaatkan peluang anak-anak dari Karang Taruna B? Ada Ega, ada Himawan, ada saja. Kedua suku metari. Ya, di luar kotak penalti kita saksikan, tapi ini sangat rawan. Ada Ega ya. Maju hidup. Umpan cek. Kembali lagi counter attack dilakukan, namun dapat dipotong saja oleh
seorang Nurul. Kamu Nur kak. Sit, ada pergantian pemain dulu dari Kartar B. Nurul ditarik keluar, Iqbal masuk. Luar biasa coach dari seorang Nung ya. Pemasukan pemain yang masih segar. Kembali lagi lakukan sudah ikhlas. Namun dapat di tamparan ke dalam saja untuk Sang Yang Bedil. Kita saksikan. Sedang euy. Kembali lagi Mas Yega berikan umpan melebar kali ini. Budi bisa kembali lagi Budi. Oh sayang miskomunikasi, umpan yang tidak dapat disambut dengan baik. Masih mencoba berikan umpan Sang Yang Bedil kali ini. Lagi-lagi umpan terlepas. Oh, dihalau saja. Masih mencoba. Kembali lagi. Raka kali ini jauh melebar. Lagi-lagi. Oh, luar biasa. Bintang kali ini. Masih mencoba. Kali ini dapat direbut. Lagi-lagi Chris. Oh, bahai-hai. Masih. Kita hayam pabelit doh. Kembali lagi kita saksikan tendang sangat sempurna. Namun masih bisa kembali lagi Budi. Umpan crossing kali ini masih ada seorang Tigen luar biasa. Angkat saja ke depan Chris heading. Kembali lagi melebar kali ini. Karang Taruna mencoba terus bergerak. Ega berikan umpan. Oh, sangat baik terus memasuki daerah pertahanan. Lagi-lagi lolos dari kawalan. Oh. Dan tendangan bebas saja untuk Sang Hyang Bedil. Belum merubah kedudukan sementara Sang Hyang Bedil unggul 2-1. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Angkat saja ke depan. Kembali lagi kita saksikan. Masih ada Raka. Raka tendang. Oh. Masih jauh dari sasaran. Jeng hayam pabelit hayam. Hayam pabelit hayam. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Karang Taruna kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah timur. Lagi-lagi ke belakang. Masih terus mengatur. Pas kali ini. Masih ada seorang bintang angkat saja ke depan. Lagi-lagi dapat direbut. Sang Hyang Bedil kali ini mencoba terus menusuk. Oh, lagi-lagi bintang. Masih bisa. Kemana maksudnya? Kemana? Kembali lagi membangun serangan Sang Hyang Bedil kali ini. Masih kutakati kuasai bola. Umpan pendek. Namun dapat dipotong saja. Kembali lagi Sang Hyang Bedil kali ini. Masih. Kembali lagi melebar Iqlil kali ini. Masih berikan umpan. Wah hai. Cep. Oh. Luar biasa. Angkat saja ke atas. Oh, angkat ke atas. Kembali lagi kita saksikan. Masih ada Bud. Bud di kali ini berikan umpan Ega yang dituju namun direbut saja Chris kali ini. Lagi-lagi kuasai bola ke belakang. Masih ada Iqlil, Raka, angkat saja. Bahai. Oh, dapat dipotong saja rupanya. Kembali lagi Karang Taruna kali ini kuasai bola. Masih kembali lagi berikan umpan maksudnya. Masih ada Bun.
kali ini umpan enggak, masih ada Bun, kali ini Bun terus bergerak, Bun kali ini Bun lagi-lagi dan bahaya hai. Sip, ada pergantian pemain dari Karang Taruna B. Sandra ditarik keluar, Yogi masuk. Juga dari Sang Yang Bedil, Yadi K diganti keluar dan Dadang masuk. Kembali lagi ambil ancang-ancang, lemparan ke dalam. Masih ada Eka. Masih kali ini satu peluang. Kembali lagi Kuta Katik berikan umpan. Kali ini nomor punggung 7. Lagi-lagi bahaya hai. Cep 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 cep. Halo saja. Masih mencoba. Kita saksikan Opik berikan bahaya hai. Bahaya jepret. Hanya beberapa senter dari Mister Gawang. Kembali lagi Karang Taruna kali ini berikan umpan crossing lagi-lagi dan terbang dan melayang seorang pas Frank. Go, go. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Ada seorang Dani tendang saja ke depan. Kembali lagi kali ini Tio masih bahai hai namun hanya menghasilkan tendangan sudut saja untuk Sang Yang Bedil. Ada seorang Chris kembali lagi dan terbang seorang bintang melayang-layang hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Masih ada Tigen Chris kali ini. Coba ya matu untuk hiburan ya. Kembali lagi kali ini masih ada Dadang kali ini Chris dan lagi-lagi terlalu tinggi mengangkat kaki. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Kembali lagi bintang. Jepret. Sudah terperangkat offset. Tukang somai. Tukang somai. Kembali lagi kita saksikan. Luar biasa. Masih ada. Angkat saja ke depan. Kali ini Sang Yang Bedil masih mencoba. Oh lah. Candi tiup peluit nah. Nunggu tiup peluit. Mangga anu kanu hayam mangga. Kembali lagi satu peluang. Ada seorang Dani Manap kali ini ambil ancang-ancang jebret. Dan berakhir sudah pertandingan di mana Sang Yang Bedil berhasil menjadi juara.
usia bebas agar disiapkan ya, nanti dipanggil. Silakan panitia disiapkan dulu. Ini pembagian hadiah untuk usia SD dulu. Juara.